Halo Bro Bre, kembali lagi bersama gue ABC Movie. Kali ini kita akan ngebahas film yang berjudul Sang Kiai. Oke, sebelum kita ke alur ceritanya Bro Bre, jangan lupa tombol merahnya itu dirubah menjadi warna abu-abu dulu ya Bro Bre. Thank you Bro Bre, terima kasih banyak ya. Tanpa berbasa-basi panjang kali lebar kali tinggi sama dengan luas, kita langsung aja ke alur ceritanya Bro Bre. Let's go! Yeah! Kiai Haji Hasyim Asyari adalah seorang tokoh Islam yang sangat disegani dan merupakan pendiri organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama. Di kalangan Nahdliyin dan ulama, Kiai dijuluki sebagai Hadratus Syekh yang berarti Maha Guru. Kiai memiliki sebuah pesantren yang dia dirikan pada tahun 1899 bernama Pesantren Tebuireng yang terletak di Jombang, Jawa Timur. Pada tahun 1942, Jepang berhasil mengusir Belanda dari Indonesia, tapi ternyata dijajah oleh Jepang gak lebih baik dari dijajah Belanda. Jepang melarang pengibaran bendera merah putih, melarang lagu Indonesia Raya, dan memaksa rakyat Indonesia untuk melakukan sekre. Sikire! Di pesantren Tebuireng, para pengurus termasuk Wahid Hasyim, salah satu putra Kiai Haji Hasyim Asyari, lagi cemas karena Jepang mulai menangkap para kiai dan sebentar lagi akan sampai di Jombang. Di tengah pembicaraan itu muncul sosok anak kecil yang sedang berlarian dan dia adalah Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, anaknya Wahid Hasyim. Namun berbeda dengan mereka, Kiai sama sekali gak cemas karena sebagai umat Islam sudah seharusnya mereka menentang segala hal yang gak sesuai akidah, termasuk menyembah Dewa Matahari dan Kaisar Jepang. Singkat cerita, pasukan Jepang mendatangi Tebuireng dan menakuti para santri dengan tembakan senjata mesinnya. Lalu mereka menangkap Kiai Haji Hasyim Asyari karena tetap menolak menjalankan sekre dan dituduh sebagai penggerak peristiwa cukir. Anda tidak bisa menangkap begitu saja Pak Selan Kiai. Tapi saya tidak akan mau melakukan sekre. Karena itu hukumnya haram. Netai suruh botogura! Saya tidak tahu apa-apa tentang cukir. Karena nggak terima, Karim menyuruhkan para santri untuk berjihad melawan Jepang, tapi segera ditembaki oleh tentara Jepang. Selain jihad pilihannya, intana suruh roha yang zulkum. Allah wakbar! Allah! Pada akhirnya, Kiai mengalah dan bersedia ditangkap setelah pasukan Jepang mengancam akan membakar dan membunuh santri-santrinya. Baik, saya ikut. Setelah penangkapan Kiai, Wahid Hasyim lebih meningkatkan penjagaan di Tebuireng. Dan dia juga mengungsikan Nyai Kapu, yaitu istrinya Kiai, beserta keluarganya untuk sementara waktu. Di tempat lain, Harun dan Khamid berhasil membuntuti pasukan Jepang sampai di kamp tahanan dan menyusup ke dalam untuk mencari Kiai. Saat itu Kiai yang ditemani oleh Solihin juga baru sampai dan begitu terkejut melihat seorang tahanan habis disiksa. Kemudian Kiai disuruh menandatangani surat pernyataan bahwa dia terlibat dalam peristiwa cukir dan bersedia untuk melakukan sekre. Tapi Kiai menolaknya dan menyangkal tuduhan tersebut. Kiai bahkan bersedia untuk disiksa daripada melanggar akidah dengan menyembah makhluk lain selain Allah. Dan saat mendengar suara azan, Kiai tanpa takut langsung meninggalkan ruangan itu untuk melaksanakan sholat. Lalu kita diperlihatkan Harun dan Kamen sedang melarikan diri dari kejaran pasukan Jepang dan bersembunyi di rumah seorang warga. Tapi karena sudah terdesak, Kamet keluar sendiri buat menjadi umpan supaya Harun bisa selamat. Tetetmu, aku harus keluar dari sini. Tidak! Oi! Setelah tertangkap, Kamet diinterogasi oleh tentara Jepang sambil disisikan oleh Harun yang lagi bersembunyi. Dalam gakos teruka. Oh, Tubuilen. Ya, saya santrinya Hasyim Asyari. Dan begitu tahu Hamid adalah santri Tebuireng, tentara Jepang pun membunuhnya.
Setelah itu Harun membawa jasad Kemet ke pesantren untuk dimakamkan. Dan dengan gontai dia menuju rumah sari wanita yang dia sukai buat curhat betapa pengecutnya dirinya yang memilih bersembunyi daripada mati bersama Hamid. Ini karena aku, Sar. Karena aku pengecut. Dalam upaya membebaskan ayahnya, Wahid Hasyim yang didampingi oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, salah satu pendiri NU, memilih menggunakan jalur perundingan dengan pihak Jepang. Tapi Harun dan para santri memilih jalan yang berbeda. Mereka berencana membebaskan Kiai dengan perlawanan. Dan ketika Kiai dipaksa untuk melakukan sekre, para santri mendatangi kamp tersebut dengan dipimpin oleh Harun. Mengetahui itu, pihak Jepang dengan sengaja menyiksa Kiai sampai jari tangannya patah dan menyiarkan suaranya kepada para santri. Karena terprovokasi, para santri hampir mendobrak pintu kamp sebelum tentara Jepang membunuh sebagian dari mereka agar mau bubar. Gak mau kejadian serupa terulang, Wahid memimpin para santri untuk melakukan aksi damai dengan menyenandungkan sholat Nabi di depan kamp. Tapi pihak Jepang malah meresponnya dengan memindahkan Kiai ke penjara Mojokerto. Namun lagi-lagi para santri memenuhi penjara di sana sambil terus bersolawat dengan harapan Kiai akan dibebaskan. Di sisi lain, Harun yang berbeda pandangan memilih untuk bergabung bersama tentara rakyat. Mereka bergerilya dari dalam hutan dan mencegat pasukan Jepang yang sedang melintas. Lalu kita diperlihatkan Yusuf mendatangi Nyai Kapu yang lagi ngajar ciu-ciu di sana. Dia mengabarkan kalau Wahid dan Kiai Wahab sedang pergi ke Jakarta untuk menemui petinggi Jepang. Dan Nyai Kapu dengan sedih berdoa agar Kiai Haji Hasyim Asy'ari segera dibebaskan. Di Jakarta, Wahid dan Kiai Wahab diterima oleh Abdul Hamid Nobu Haruono, seorang perwira Jepang yang beragama Islam, sekaligus menjadi utusan untuk mendekati para Kiai. Ono berjanji akan membahas permintaan mereka dalam pertemuan dengan Seiko Sikikan. Sambil menunggu kabar dari Ono, Wahid dan Kiai Wahab membentuk Dewan Syuro dari organisasi NU se-Jawa yang tujuannya untuk membela para ulama yang telah ditangkap dan mempersiapkan kemerdekaan dengan berpura-pura bekerja sama dengan Jepang. Sesuai dengan janjinya, Ono menyampaikan permintaan pembebasan Kiai Haji Hasyim Asy'ari kepada Seiko Sikikan. Dan setelah mempertimbangkan pentingnya dukungan dari kalangan Muslim, pihak Jepang pun memutuskan untuk membebaskan Kiai. Bebasnya Kiai disambut dengan sukacita oleh para santri yang sudah menunggunya. Kemudian Seiko Sikikan mengumpulkan para Kiai dan ulama untuk secara resmi meminta maaf atas nama pemerintahan militer Jepang dan berjanji gak akan memaksa mereka untuk melakukan sekre lagi. Singkat cerita, setelah keadaan kembali normal, Harun dan Sari menikah di Tebuireng dan Kiai serta Nyai Kapu kembali ke kediaman mereka. Lalu seorang penerjemah di kamp Jepang bernama Hamzah mendatangi Kiai karena merasa imannya masih lemah dan ingin meningkatkannya. Kiai pun memberinya wejangan tentang bagaimana dia harus mempelajari agama Islam. Dalam mempelajari agama Islam berdasarkan ilmu keyakinan pengertian yang Tuhan pelajari. Lalu kita diperlihatkan sebuah pertemuan politik antara organisasi Masyumi dengan pihak Jepang di mana Jepang meminta hasil bumi dilipat gandakan. Dan oleh Kiai Wahid disuruh untuk turutin aja, dengan catatan jangan sampai ada penyelewengan di dalam prosesnya. Karena kalau ada unsur korupsinya, hal itu akan menjadi haram dan wajib ditolak. Untuk memuluskan rencana itu, Jepang menyuruh Masyumi agar menyelipkan propaganda tentang melipat gandakan hasil bumi di setiap khotbah sholat Jumat, supaya para petani lebih gampang nurut. Setelah permintaan Jepang itu terbit di majalah Suara Muslim Indonesia, Harun mendatangi Kiai karena merasa hal itu sangat membebani rakyat dan Masyumi terkesan berpihak kepada Jepang. Tapi Kiai nggak menganggap anjuran itu untuk membantu pihak Jepang, melainkan lebih kepada pembesar-pembesar yang adil. Namun karena kebijakan itu mulai kerasa, sampai-sampai presiden padi di pesantren hampir kosong. Beras di lumbung pesantren itu kan udah tinggal sedikit, Mas.
Harun pun memberanikan diri untuk memohon kepada Kiai. Dan ternyata respon Harun membuat Kiai bersedih dan serba salah, karena niatnya hanya ingin melindungi umat. Dan gak pakai lama mulai bermunculan kelompok yang memberontak karena kebijakan ini udah menyengsarakan rakyat, termasuk Harun yang secara spontan menggerakkan warga di pasar. Bukan hanya kita tidak usah nyetor hasil bumi kita. Beras itu milik kita! Ayo ambil! Setelah itu Harun yang udah kehilangan kepercayaan kepada Kiai memilih untuk meninggalkan pesantren. Walaupun udah coba dicegah oleh Sari dan Abdi, tapi keputusannya udah bulat. Apalagi mengetahui kalau Kiai Mustafa yang menggerakkan pemberontakan telah dieksekusi mati oleh Jepang. Berawal karena Masyumi mengurusi pajak hasil bumi. Dan tanpa dia sadari, kepergiannya dilihat oleh Kiai dari kejauhan. Akibat tekanan batinnya semakin besar, Kiai pun jatuh sakit. Singkat cerita, pihak Jepang kembali mengundang Kiai Haji Hasyim Asyari dan Wahid ke Jakarta. Kali ini mereka ingin membentuk sebuah organisasi yang dapat menampung umat Islam dari lintas kelompok yang bertujuan supaya mereka bisa menguasai gerak-gerik pejuang Islam. Dan organisasi itu bernama Sumubu, yang kelak akan menjadi Kementerian Agama RI. Kemudian saat Jepang mulai membentuk Heiho, para santri juga menjadi target rekrutan mereka untuk dikirim berperang ke Burma. Dan Nono menjanjikan mereka akan mendapatkan pelatihan militer yang akan sangat berguna kalau nanti Indonesia merdeka. Merasa ada benarnya, Kiai pun menyetujui pelatihan militer untuk para santri. Tapi tujuannya bukan untuk dikirim berperang ke luar negeri, melainkan untuk menjaga pertahanan dalam negeri. Dengan membentuk barisan sendiri yang diberi nama Hizbullah. Saya minta kalian menyebarluaskan berita pembentukan Hizbullah ini ke pesantren-pesantren. Antara santri-santri di sini bersedia? Saya. Specifies the unconditional surrender of Japan. Akhirnya, pada hari menyerahnya Jepang kepada Sekutu, barisan Hizbullah justru menjadi ujung tombak para santri dalam menghancurkan pasukan Jepang. Setelah itu barulah Harun tersadar tentang pikiran Kiai selama ini, dan dia merasa malu pada dirinya sendiri sampai gak sanggup lagi buat pulang ke Tubu Ireng. Namun kekalahan Jepang malah dimanfaatkan oleh Belanda untuk mencoba menjajah Indonesia lagi dengan dibantu Inggris. Kemudian Bung Karno mengirim utusan supaya menanyakan hukum membela tanah air, bukan agama ataupun Al-Quran. Lalu Kiai pun mengumpulkan para ulama NU dan membuat fatwa bahwa hukum membela negara adalah fardu ain alias wajib, dan menyebarkannya ke seluruh negeri untuk berjihad melawan penjajah. Setelah membaca seruan itu, Bung Tomo bersilaturahmi ke Tebu Ireng sebelum dia berpidato di Surabaya yang membakar semangat rakyat untuk melawan tentara Inggris dan kolonialisme. Hari ini, tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet tentara rakyat jelata yang ada di Indonesia. Saudara-saudara, mereka telah minta supaya kita semua datang kepada mereka itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Bukan hanya pemuda Surabaya aja yang hatinya tergugah. Hizbullah Jombang, bahkan Harun juga ikut pergi ke Surabaya. Dan di hari pelepasan para santri, Harun sebenarnya sangat ingin berpamitan kepada Kiai. Tapi karena rasa bersalahnya, dia hanya bisa mencium sorban Kiai. Dan sebelum berangkat, Sari menitipkan sebuah surat yang belum boleh dibuka saat itu. Dan kita diperlihatkan Harun dan para pejuang Indonesia sedang bertempur dengan sengit melawan tentara Inggris dan India selama seharian.
Kemudian pas mereka lagi istirahat, Harun membaca surat dari Sari dan betapa bahagianya dia. Karena ternyata Sari lagi hamil. Aku mau jadi bapak, Cak. Pada tanggal 30 Oktober 1945, tentara Indonesia menjaga rombongan Brigadir Malabi, Komandan Brigade 49 Divisi India di dekat Jembatan Merah Surabaya. Walaupun sudah dijelaskan bahwa Presiden Soekarno telah sepakat untuk gencatan senjata, tapi para pejuang Indonesia tetap mendesak tentara Sekutu untuk pergi dari Surabaya. Dan akhirnya kerusuhan pun pecah di sana. Kita diperlihatkan Harun memanfaatkannya untuk membunuh Malabi. Tapi setelahnya dia juga harus tewas setelah digranat oleh tentara Sekutu. Kemudian jasad Harun dan korban lainnya dibawa pulang ke Tubuireng. Setelah beristirahat sejenak, Laskar Hizbullah kembali berangkat ke Surabaya untuk melanjutkan perjuangan mereka. Di tengah sengitnya pertempuran, Hamzah menaiki atap gedung dan melihat porak-porandanya kota Surabaya dibom pesawat Sekutu dan mengakhiri pertempuran Surabaya. Singkat cerita, pada 21 Juli 1947, ketika Belanda mulai melancarkan agresi militer yang pertama, seorang utusan Jenderal Sudirman mendatangi Kiai untuk meminta bantuan seperti saat Bung Tomo datang. Tapi karena kondisinya memburuk, Kiai nggak bisa menanggapinya. Dan nggak lama kemudian, Kiai Haji Hasyim Asyari meninggal dunia. Bangun, Kiai. Siapa, Kiai? Kiai! Tomat. Gimana menurut kalian tentang film ini, bro bre? Menegangkan dan melemaskan orang?